Shalom, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu Rosmina. Iya, betul. Aduh, susah banget maksudnya. Iya, Bu. Ini lagi... Iya. Selamat ulang tahun. Semoga Radio Master semakin mengudara lebih lanjut lagi, lebih amin. Lanjut. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan iya, melalui amin. Penyiar-penyiar Radio Maestro. Iya. Ibu Rosmina, ada pengalaman dengan Radio Maestro kah? Banyak. Mm-hmm. Banyak. Silakan. Dari mulai kecil sampai sekarang tuh Radio Maestro selalu ada di hati. Waduh, luar saya biasa. Saya bisa seperti ini itu semua karena Radio Maestro. Kalau saya menemukan channel Radio Maestro itu tinggal di Bandung sejak umur 8 tahun sampai sekarang. Saya tidak pernah. Emang beberapa bulan lalu saya hilang karena kehilangan ini channelnya. Nah, tapi saya terus mencari, ternyata dapat. Yeah. Jadi nggak pernah saya pindah-pindah channelnya. Mm-hmm. Tapi kalau lagi keluar ya pakai kayak gini, pakai handphone. Iya, betul. Ini apa? Ini dengan Mbak Ari. Dengan Ari. Suaranya mirip Kak Silvi. Iya, kakak adik. Suaranya yang kakak adik. Ya, oke, okay. Silakan. Ini mau nanya kalau Radio Master itu di mana, di daerah mana sih? Di itu? Jalan Kaca Piring nomor 12 Bandung, Bu Rosmina. Dekat Stadion Persib. Dua kali, iya. Tapi lupa lagi. Oke. Okay. Kalau Bu Silvi ada di Maestro. Waduh, hari ini ada. Hari ini ada sampai jam berapa? Aduh, kurang tahu ya Bu ya, sampai sore kayaknya. Oh gitu. Oke, Ibu Rosmina itu aja. Oke, selamat ulang tahun. Sama-sama Ibu Rosmina. Sehat-sehat penyiarnya juga. Amin. Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Rosmina.